thank <tries> Oke, okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman Di channel M. Iman Fatur Rahman Oke, okay, kali ini saya akan bahas Mengenai bisnis pola ponji Nah, sebelum saya jelaskan Apa itu bisnis pola ponzi, Oke, okay, kita bercerita sedikit tentang Siapa sih ponji itu jadi Ponzi itu nama orang ya yang membuat sistem bisnis dengan pola piramida ya. Jadi dari level atas kemudian punya referral, lanjut referral sampai terus bercabang referral. Jadi bisnis ini tidak mengutamakan produk ya. Jadi mengutamakan sistem jaringan. Dan sebenarnya bisnis ini sudah banyak dilakukan seperti diterapkan di multi level marketing atau MLM. Nah, oke okay, itu ya tentang Ponzi polanya seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita harus berhenti, berhenti, stop, jangan bermain lagi dengan bisnis-bisnis dengan pola Ponzi ini. Kenapa saya sangat menekankan agar berhenti dari bermain bisnis pola ponzi ini? Karena sudah cukup, sudah terjadi banyak penipuan dalam pola-pola ini. Dan korbannya bukan satu dua orang. Sudah ribuan dengan penerapan bisnis pola ponzi ini. Oke, saya sebutkan aja. Kemarin-kemarin sempat rame yang namanya Dodo Global. Sama, dia juga menerapkan bisnis pola ponzi. Jika ada kalian masuk nih ke sistem tersebut, menu global, kemudian kalian deposit, dan nanti kalian mencari referral. Dan yang rugi yaitu orang-orang yang terakhir bergabung di bisnis pola ponzi ini, karena bukannya untung, tapi buntung. Nah, itu ya, jadi misalkan yang awal dia udah banyak memasukkan sedangkan yang bawah ini buntung alias tidak put, dapat apa-apa karena banyak yang ketika si aplikasi itu sudah mau scam dan ada yang deposit dan nggak keburu bisa di withdraw apalagi sampai ke landing nah itu akhirnya hangus uang itu dan nilainya bukan 1-2 juta yaitu puluhan juta Makanya hati-hati ya dengan pola Ponzi ini. Selain Dodo Global, banyak memakan korban juga aplikasi dari Kompas Marketing. Nah ini korbannya sangat banyak juga. Banyak yang sudah deposit, sudah top up. Nyatanya belum memainkan bisnis tersebut, sudah kutik alias gulung tikar. Dan yang hari kemarin ya, itu ada aplikasi namanya Rich End dengan pola ponzi juga dan banyak juga memakan korban yang deposit sekian ratus ribu sekian juta dan tidak bisa diambil lagi karena aplikasi tersebut sudah scam. Oke di sini saya hanya wanti-wanti ya. Jadi tolong stop berhenti dengan bisnis pola ponzi ini karena bagaimanapun pola ini pertama tidak akan menguntungkan kalian jadi walaupun misalkan kalian bermain eh, awal dengan deposit besar dan kalian bisa withdraw dan lending tapi tetap itu adalah keuntungan semua nanti kalau kalian lengah dan kalian kalah cepat akhirnya apa? yang tadinya berharap untung malah jadi buntung jadi stop Nah, gimana kalau saya bermain tapi yang versi gratisan. Stop juga karena itu akan buang-buang waktu. Jadi sekarang yang kita di ada benak pikiran kita itu harus bagaimana bisnis yang real. Yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu berjualan. Jadi daripada kalian bermain dengan sistem ponzi ini, saya anjurkan lebih baik kalian jualan cilok dorong gerobak cilok itu keliling kemudian misalkan dapat keuntungan walaupun 200 perak dikali 100 misalkan 20 ribu keuntungan tapi itu lebih enjoy daripada kita deposit masuk ke aplikasi dengan pola ponzi tadi oke itu ya jadi stop gitu bermain seperti itu karena akan menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, tapi keuntungan semu. Terus, jadi yang dilakukan oleh kita bagaimana untuk supaya dapat keuntungan dalam suatu bisnis? Jadi, lakukan hal yang terkecil dulu. Kalian misalkan punya produk yang apa, yang berkualitas, yang sedang viral produknya itu, silahkan kalian jual atau produk-produk yang baru diluncurkan ya silahkan kalian promosikan jadi itu lebih faedah lebih afdol dan lebih barokah dengan pola seperti itu misalkan kalian gak punya uang gak punya barang ya kalian bisa nyari orang-orang yang siap mengkonsinasikan produknya gitu. misalkan ada teman punya produk ya kita ambil dulu produknya Lalu kita jualan ambil untung walaupun sedikit, misalkan 50 perak untuk satu item barangnya, gak masalah. Itu lebih enak daripada menggunakan pola-pola ponzi yang berharap keuntungan besar. Nah itu ya, jadi saya sarankan seperti itu. Jadi yang paling utama dalam berbisnis ini bukan nilai nominal besar dengan waktu yang sangat cepat, bukan. Jadi yang paling utama yaitu kita berproses, dari awal kita merintis, kemudian kita mencari calon-calon pelanggan, dan akhirnya jadi pelanggan, dan akhirnya menjadi pelanggan yang loyal. Nah ini yang paling utama. Jadi ya polanya tadi, kita promosi produk, ada produk terus kita menggunakan pola-pola, ya kebaikan ya senyum sapa santun dalam proses perjualan tersebut ya Nah itu sangat dianjurkan jadi daripada kalian terjebak ke dalam pola ponzi tadi yang akhirnya kita tidak tahu kapan berakhirnya kapan skemnya yang akhirnya tiba-tiba baru deposit langsung scam bisa terjadi seperti itu karena pengalaman saya bermain di aplikasi-aplikasi pola ponzi tadi tidak ada yang menguntungkan. Tidak ada yang menguntungkan. Jadi stop hari ini dan kedepannya walaupun versi gratisan versi apapun ya stop aja. Tidak perlu di kalian merintis investasi jangka panjang dengan mencari produk-produk unggulan kemudian promosikan dan mencari pelanggan sebanyak-banyaknya intinya kalian harus mengutamakan produk yang berkualitas yang dibutuhkan oleh orang banyak. Oke, itu aja dari saya tentang bagaimana kita harus berhenti dengan bisnis pola ponzi dan semoga saran-saran ini bermanfaat bagi kalian semua dan ingat jangan kalian masuk lubang dua kali ya. Jangan kalian tertipu berkali-kali. Jadi cukup kalian sudah bermain, sudah punya pengalaman, berhenti dan kalian ubah mindset kalian untuk memulai bisnis yang real, penjualan produk baik yang offline maupun online. Kalau yang online kalian bisa promosikan lewat, lewat sosial media atau kalian bergabung dengan marketplace yang sudah punya brand besar ya, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Nah, itu aja saran dari saya. Atau, kalau kalian misalkan punya produk yang bisa dijual, ya, kalian jual aja ke pasaran, baik offline maupun online. Oke, okay, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.